بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الشيخ الإمام أبو حامد Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala wa adam naf'an fi ulumi fi daraini amin. Al-babu sabi'u fil aqli wa syarafihi wa hakikatihi wa aksamihi. Bab yang ketujuh tentang akal, kemuliaan akal, hakikat akal, dan bagian-bagian akal. Bayanu syarofil akli. Yang pertama, penjelasan kemuliaan akal. Jadi akal itu sangat mulia sekali. Ini yang kita dikasih sama Allah ini, mulia sekali. Kecerdasan kita ini mulia sekali. Ya. Jadi modal kita mendapati ilmu akal kita. Fasilitas kita untuk mendapati ilmu akal kita. Makanya dijaga akal kita dari hal-hal yang dapat merusaknya. Jaga sejaga-jaganya. Jangan sampai rusak kita punya akal. Karena dia wasilah sesuatu yang mulia. I'lam anna hadza mimma la yuhtaju ila takallufin fi izharihi. I'lam ketahuilah olehmu anna hadza akan bahwasanya ini akal adalah mimma di antara sesuatu la yuhtaju yang tidak dibutuhkan ila takalupin kepada pembebanan fi izharihi di dalam menjelaskannya. Enggak begitu berat. Saking apa? Saking tampaknya akan kemuliaan akan. La siyama wa qad zahara syaraful ilmi min kibaril akli. La siyama apalagi lebih istimewa. Waqad zahara sungguh telah tampak syaraful ilmi. Sungguh telah tampak kemuliaan ilmu itu ya, min kibalil akli dari arah akal. Jadi kemuliaan ilmu itu dari arah akal, dari sisi akal. Orang kalau akalnya enggak bagus, ilmunya ada punya ilmu enggak? Orangnya tell me, telat mikir, ilmunya bagus nggak? Tapi orang ini cepat, ya nggak lama loadingnya cepat, nerima pelajaran cepat, ingatnya cepat, dan kuat, nalarnya langsung. Kan ada orang yang loading dulu, ya. Ada yang cepat. Ada orang yang mikirnya cepat, lupanya lama, jadi ingat terus gitu. Ada orang yang modelnya gitu. Ada juga yang cepat, tapi salah mulu. Keburu-buru modelnya. Ada yang lama, tapi tepat. Bukan lama karena apa? Karena orangnya hati-hati. Ada yang begitu orang modelnya. Yang istimewa itu cepat, ya, benar,
Nah, lama, kuat apalannya. Wah, ini yang hebat. Nah, jadi sungguh telah tampak kemuliaan ilmu dari arah akal. Jadi ilmu kita bisa dapat ilmu dengan akal yang cerdas. Jadi kalau begitu akal sebagai sarana untuk mendapati ilmu. Nah, jadi perbaiki akal kita biar bagus. Makanya dalam ta'lim-ta'lim itu ada tuh sesuatu yang bisa menguatkan ingatan. Juga ada sesuatu yang bisa yang harus dihindarkan membuat lupa. Jauhin sesuatu yang bisa membuat lupa ilmu. Wal aklu manba'ul ilmi, akal adalah sumbernya ilmu. Jadi akal tuh sumbernya ilmu. Jadi bagusin akalnya. Wa matli'uhu, dan tempat terbitnya ilmu. Akal tempat terbitnya ilmu. Wa asasu, dasarnya ilmu. Akal dasarnya ilmu. Masya Allah. Jadi jaga akalnya baik-baik. Wal ilmu yajri minhu majral samarati minas syajarati. Wal ilmu, ilmu itu yajri berjalan. Iya, si ilmu minhu daripada akal. Majro samarati, laksana seperti jalannya buah minas syajarati daripada pohon. Lihat, buah jalan di pohon gimana? Menyatu antara buah dengan pohon. Ya, menyatu antara buah dengan pohon. Ya, pohon mangga. Kita nggak lihat tuh jalannya mangga di batangnya. Datang-datang udah numpuk aja di ujungnya dan udah muncul. Subhanallah. Artinya nyatu. Begitu pula akal dengan ilmu nyatu. Masya Allah. Jadi jaga akal kita. Zohiron wa batinan, zohirnya makannya, ya. Batinnya jaga agamanya, bang jaga. Zikirnya biar rajin, baca Quran, puasa, sholat. Wa nuri minasyamsi. Juga laksana cahaya daripada matahari. Matahari sama cahaya satu. Akal sama ilmu satu. Wa ru'yati minal aini, ngelihat daripada mata. Ngelihat daripada mata. Ini mata bisa ngelihat satu. Fasilitas untuk bisa ngelihat adanya mata. Kalau nggak ada mata nggak bisa ngelihat. Allah kasih mata. Bisa ngelihat. Wa kaifa la yashrufu ma huwa wasilatu sa'adati fid dunya wal akhirati. Bagaimana, wa kaifa, bagaimana. La yashrufu, tidak mulia. Ma oleh sesuatu, huwa wasilatu sa'adati, yang dia itu adalah wasilah sa'adah. Wasilah bahagia. Jadi ilmu itu wasilah bahagia. Ya. Ya. Bagaimana enggak mulia dia? Bagaimana tidak mulia sesuatu? Ya, akal maksudnya tuh. Yang dia itulah wasilah bahagia. Ya. Ilmu tuh bahagia, wasilahnya pakai akal. Orang yang punya ilmu bahagia di dunia wal akhirati, ilmu agama di dunia dan akhirat. Banyak orang sekarang, Pak, profesor, doktor, pada mau balik lagi, mau belajar agama. Bapak dulu lihat di sini, ya,
salah satu ya, orang yang baik kepada kita, Ibu Profesor Dr. Wiwik ya, yang wisuda kemarin ceramah itu ya. Itu beliau Pak sekarang lagi belajar nahwu sorof aja. Lagi belajar nahwu sorof, udah nenek-nenek. Dan nenek-nenek udah punya cucu. Masya Allah. Itu dia pas ketemu sama kita di sini, itu bangun. Tadinya dia ini aja, dia guru besar mercubuana anak. Dekat sama kita. Dan orangnya sangat dermawan sekali. Semoga sehat panjang umur. Iya, dan banyak lagi Pak, ya, yang seperti itu banyak. Ya, B.J. Habibie, ya. Profesor Dr. B.J. Habibie itu beliau juga akhir umurnya, ya, beliau mengatakan di antara perkataannya, andai kata aku disuruh pilih untuk belajar pesawat atau belajar ilmu agama, aku akan pilih belajar ilmu agama. Masya Allah. Jadi Pak, kalau begitu anak kita giring belajar ilmu agama. Tapi ingat, jangan anak doang yang disuruh, kitanya enggak mau datang. Kitanya datang. Belajar juga, dan anak kita insya Allah bisa yang begitu. Enggak bisa kita suruh doang, tong udah ngaji sana tong, baba main burung. Enggak bisa. Babanya ngaji juga. Masya Allah. Ya. Jadi ilmu itu sa'adah, bahagia. Orang yang punya ilmu bahagia. Bahagia. Ya, memang capek, lelah. Kamu capek. Ya, anak saya pun cerita capek ambil. Masya Allah. Tapi bukannya oh, apa Kamila mau pulang, enggak. Pengen ngadu aja. Capek. Capek. Ya, belum pernah ya, didapetin di sini dapat katanya capek. Ya memang capek memang. Ya, saya juga dulu capek. Capek semua, enggak ada kiai-kiai yang gampang-gampang, enggak ada, semuanya capek. Lelah. Enggak ada yang enak, enggak ada. Apalagi pengen menjadi warasatul anbiya. Enggak enak-enak begitu aja. Sabar, sabar, sabar. Jadi kata Imam Ghazali, ilmu itu as-sa'adah. Ya, perantara ilmu itu akal. Sa'adah di dunia wal akhirah, bahagia di dunia akhirat ilmu. Ilmu agama. Au kaifa yustarabu fihi wal bahimatu. Pertanyaan kedua. Atau bagaimana diragukan fihi pada akal? Bagaimana diragukan kemuliaan ilmu ya? Padanya, pada akal itu. Bagaimana diragukan wal bahimatu, sedangkan binatang ma'a kusuri tamyiziha, serta kurang tamyiznya ya. Kurang tamyiznya, kurang akalnya. Padahal enggak ada akalnya ya. Enggak ada akalnya. Dengan enggak ada akalnya, ah gitu juga bisa kita terjemah. Tahtashimul akla. Binatang malu sama akal. Masya Allah. Binatang malu sama akal. Bagaimana diragukan kemuliaan akal itu? Binatang aja sampai yang dengan kurang akalnya dia malu kepada akal.
Tamiz itu membedakan akal. Ya. Binatang makhluk sama akal. Maksudnya apa? Manusia ini berakal. Manusia ini berakal. Binatang makhluk sama akal tuh manusia. Binatang makhluk sama manusia yang berakal. Itu kita lihat nih. Ini Masya Allah kajiannya nih. Hatta sehingga inna a'zamal baha'imi badanan wa asyadda darawatan wa aqwa asatwatan idza ra'a suratal insani ihtashamahu wa habahu. Hatta sehingga inna a'zamal baha'imi badanan, sehingga sesungguhnya binatang yang paling besar badannya, ini pada umumnya, wa asyadda adrawatan, dan binatang yang paling sangat kuasanya, wa aqwahasatwatan, dan binatang yang paling kuat menyergapnya, binatang kan begitu sifatnya, iza ra'a suratal insani, apabila melihat rupa manusia, ihtashamahu wa habahu, dia malu kepada manusia dan takut, langsung mundur. Lihat manusia, langsung mundur. Lihat ada orang, langsung mundur. Kenapa begitu? Li syu'urihi bistilaihi alaihi. Karena menyadarinya binatang dengan menguasainya, bistilaihi, menguasainya alaihi atas dirinya. Jadi binatang sudah ada di benaknya bahwa manusia bisa menguasai dirinya. Paham? Ada orang berhadapan nih, parah nih, parah nih. Ya parah nih, parah. Kayak di sana aja parah nih, parah nih. Ada suami digentak dikit sama istrinya langsung ciut. Ya, kayak ayam sayur. Ini parah nih. Berarti apa? Sudah tertanam di benaknya tuh. Takutnya sama sama istri. Nah. Pasukan takut istri. Pasutri. Ini parah nih, Pak. Jadi sudah tertanam di benaknya. Ini jangan sampai begini. Ini binatang kayak begini. Ketika lihat manusia langsung takut. Umpet dia. Disebabkan apa? Bima khusso bihi min idrakil hayali. Disebabkan sesuatu yang telah dikhususkan kepada manusia daripada mengetahui ya daya upayanya. Hayal ini banyak terjemahnya nih. Banyak trik-triknya, banyak tipu dayanya. Kita artikan daya upayanya. Disebabkan sesuatu yang telah dikhususkan bihi kepada manusia itu min idrakil hayali, daripada mengetahui daya upayanya. Jadi manusia dikhususkan oleh Allah, ya, bisa mengetahui bagaimana cara ya, melakukan trik-trik. Jadi manusia itu banyak akalnya, banyak triknya, khusus. Yang lain nggak ada. Sampai malaikat pun enggak ada. Cuma ada manusia doang. Nah itu udah tertanam di binatang. Manusia bisa begitu. Ketika binatang mau keluar, lihat manusia, masuk lagi. Lihat manusia, masuk lagi. Nah, anjing sama kita. Sesungguhnya kita jangan takut sama anjing. Ini kadang takut lari. Ini anjing demen. Jadi kalau anjing, Pak, dia tenang aja, tenang, dia takut ntar. Jadi sesungguhnya dia takut sama kita, tenang aja. Nah kalau kita lari aja demen tuh. Ya jajal, Pak, kita lari ada anjing, udah kejar, Pak. Tapi kalau kita diam, tenang, takut yang gonggong doang, hu, gitu doang.
Walidzalika, oleh karena itu qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-syaikhu fi qaumihi kan nabi fi ummatihi. Syekh ya terhadap kaumnya, ya, pada kaumnya seperti nabi pada umatnya. Kita bisa artikan ini syekh juga penguasa, ya, bisa juga seorang guru, ya, kepada kaumnya seperti nabi pada umatnya. Bagaimana tuh dia tuh? Ya. Seorang guru ini, sama muridnya, muridnya sama gurunya gimana tuh? Hormat. Udah tertanam di benak sini. Bagaimana semestinya bersikap seorang murid kepada guru? Kalau dia nggak bisa bersikap sebagaimana mestinya, ya berarti ada kesalahan, ada korslet. Walaysa zalika likasrati malihi, dan tidaklah demikian itu syekh, ya, dia hormat, ya, kaumnya hormat, ya, likasrati malihi, karena banyak hartanya, bukan. Wala likibari syakhsi, dan bukan juga karena besar tubuhnya, bukan. Wala li ziyadati kuwati, dan juga bukan karena kelebihan kekuatannya, bukan. Bahkan li ziyadati tajribatihi allati hiya samaratu aqlihi, bahkan karena lebih, ya, kelebihan, ya, percobaannya yang dia itu adalah buah akalnya. Jadi tajribat-tajribat yang sudah dilakukan udah banyak, pengalaman hidupnya sudah banyak, otomatis ilmunya sudah banyak guru. Makanya kita sama guru udah pasrahin diri kita. Jangan curiga-curiga sama guru. Oh, kok guru begini sih pendapatnya? Wah, jangan. Makanya sebelum kita mau ngaji sama guru, pikirin 2 bulan, kata ta'lim muta'alim se'zarnuji. Pikirin 2 bulan, Pak. Kita ngaji sama beliau. Ngaji jangan, ngaji jangan, ngaji jangan. Jadi enggak sembarangan. Pilih guru. Ya, cari min ahlil ilmi wa min ahlil khusyah wa min ahlil warok, cari yang begini. Ilmunya banyak, orangnya warok, ya, enggak sembarangan. Menjaga daripada yang haram, dan orangnya, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita ikut sama yang kayak begini nyaman, insya Allah. Jadi orang yang selalu ilmunya, orang yang banyak ilmunya, dan orang yang warok, takut kepada Allah, itu dia serba baru. Serba baru. Karena dia aktif terus kepada Allah. Mobil yang baru sama yang lama pergi ke tempat yang jauh, enakan yang mana? Yang baru, ya. Pergi ke puncak. Mobil tahun 70, padahal. Ngeri. Tapi kalau mobil baru, ya, yakin dah. Ya. Walidha, oleh karena itu, tarol atroka, engkau lihat atroka, orang-orang Turki, wal akroda, orang-orang Kurdi, wa ajlafal arabi, orang-orang Arab yang kasar, ya, wa sa'iral khalqi ma'a kurbi rutbatihim, dan sekalian makhluk serta dekat martabat mereka, minal baha'imi, daripada binatang, yuwakirunal masyayikha bitoba'i, mereka
menghormati para syekh dengan tabiatnya. Tabiatnya maksudnya secara naluri. Dia taat. Hormat kepada syekh. Hormat. Masya Allah. Hormat. Apalagi Pak kalau di Jawa itu Masya Allah hormat sama gurunya luar biasa. Guru ada di dalam rumah itu salah itu. Rumah guru mana itu rumah guru itu enggak sopan. Jadi ngomongnya itu dijaga banget. Dalam guru. Dalam guru. Hormatnya luar biasa. Itu di langitan itu hormatnya. Masya Allah. Luar biasa. Dia pakai budaya keraton. Ya. Waktu saya ke sana, ada orang dari jauh tunduknya. Kirin saya apaan tunduk aja. Enggak taunya kita saya lagi jalan dia hormatin. Itu orang lain bagaimana gurunya. Bukan hanya gurunya aja, kakak santrinya dihormatin. Yang ngabdinya dihormatin luar biasa. Bagaimana gurunya? Orang Jawa yang itunya bagian itunya ya. Masya Allah luar biasa. Kita kata orang-orang udah hebat udah bagus akhlaknya ada lagi yang lebih hebat. Masya Allah. Kita harus belajar dan belajar kemudian belajar. Jangan kita merasa lebih hebat dari orang lain. Walidha oleh karena itu hinaki ketika qasada katsirun bermaksud oleh banyak minal mu'anidina daripada orang-orang yang ingkar bermaksud mereka qatla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bermaksud untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam falamma maka tatkala waqa'at jatuh a'yanuhum oleh pandangan mata mereka tertuju alaihi kepada Nabi. Pandangan mata mereka tertuju sama Nabi. Nabi mau dibunuh oleh mereka. Waqtahalu bi gurratil karimati dan mereka memusatkan pandangan ya matanya ke wajahnya Nabi. Bi gurratil karimati bahasanya gurani wajahnya Nabi karena wajah Nabi itu gurran muhajirin. Kita artikan aja, mereka memusatkan pandangan matanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Apa yang terjadi? Habuhu, mereka takut sama Rasul. Jadi enggak berani bertatapan wajah dengan Nabi. Masyaallah, itu musuh. Kenapa? Nanti kita lihat. Wa tarawa lahum ma kana yatalalau ala diba jati wajhi min nurin nubuwati wa tarawa dan tampak lahum bagi mereka ma kana apa yang ada yatalalau kecemerlangan cemerlang ala dibajati wajhi atas muka wajahnya Nabi min nurin nubuwati daripada nur kenabian. Masya Allah. Kayak kita ngelihat ini lampu silo gak Pak? Silo. Silo dengan apa? Sinar lampu. Ini mereka silo dengan kenabian. Lihat muka Nabi langsung silo. Nggak bisa menatapnya. Kayak kita nggak bisa menatap lampu yang terang. Wa in kana dzalika batinan fi nafsi butunal akli. Ini hakikatnya ini. Sekalipun adalah demikian itu pada batinnya
sekalipun adalah demikian itu secara batin pada diri Nabi, ya ada dalam akalnya, ya, dalam akalnya. Maksudnya apa? Tersimpan akalnya. Jadi tersimpan akalnya itu dari di dalam tubuh Nabi. Jadi tersimpan di dalam tubuh Nabi itu akal yang mulia, dibalut dengan nur kenabian. Jadi bercampur antara nur kenabian dengan kemuliaan akal. Oleh karenanya mereka silu, enggak bisa ngelihat kepada wajah Nabi. Enggak bisa bertatapan. Jadi oleh karena itu kita jagain akal kita, jangan sampai rusak. Berikan vitamin, baik secara duniawi maupun ukhrawi. Duniawi makanan yang bagus. Tuh kalau anak Pak yang bagus ya, dari umur 1 tahun sampai dengan 10 tahun ikan teri Medan. Ikan teri kecil bagus. Tapi kalau udah kayak kita ya udah kagak mempan udah ya. Itu ikan teri kecil tuh jangan lupa tuh. Ini secara duniawinya. Ikan teri kecil itu untuk menguatkan otak bagus. Hafalan kuat. Iya. Kalau lagi hamil itu makan kurma 7. Makan kurma 7. Udah lahiran kismis 7. Iya, kismis 7. Udah lahiran. Itu akan mencerdaskan, kuat hafalan setiap hari. Jadi sebelum lahir kurma emaknya 7-7. Man jangan dikata enak tuh 7. Orang lagi hamil makan kurma gampang, jajal aja lah. Setengah mati, kata yang hamil, makannya setengah mati susah. Masya Allah. Nah, ntar udah lahiran dikasih makan kismis, ganti anaknya kismis 7 setiap hari, itu akan mencerdaskan, insya Allah. Secara duniawi, nah ukhrawinya rajin ibadah, babaknya, emaknya rajin ibadah, babaknya, mamanya, anaknya masih kecil, gitu ya. Babak emaknya rajin ibadah, dikasih suplemen itu, mudah-mudahan keturunan kita cerdas, soleh, sehat, amin. Wallahu a'lam bishawab.